kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi dalam COVID dalam angka. Yang hari ini akan membahas mengenai perkembangan kondisi kasus COVID-19 dan kepatuhan protokol kesehatan di Indonesia. Mudah-mudahan semua pemirsa, semua teman-teman media, juga sobat patuh semua dalam keadaan sehat. Sebetulnya kalau bicara mengenai perkembangan kasus agak membahagiakan nih kalau melihat kasus kita yang turun terus ya. Kita akan tanyakan lebih jauh dengan narasumber kesayangan kita yaitu Dr. Dewi Nur Aisyah yang merupakan Ketua Bidang Data dan IT dari Satgas Penanganan COVID-19. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Dr. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dr. Lula. Jadi kalau lihat perkembangan kasus agak bikin bahagia lah sebetulnya ya. Malah sempat ada hari di mana angkanya itu nggak sampai 2 digit, maksudnya nggak sampai 10 ribu, cuman di bawah 10 ribu, itu seneng banget liatnya ya. Tapi walaupun kemarin sih udah naik lagi sih ke 10 ribu, tapi apapun lah ceritanya, kita harus mengapresiasi bahwa ini adalah kerjasama antara seluruh masyarakat, pastinya gitu kan ya Dr. Dewi ya, ini kan adalah kerjanya masyarakat juga sama-sama, plus semua yang memang kemudian terpanggil untuk membantu kerjanya Satgas, pemerintah, dan semuanya lah, ini kerja bareng semua, begitu kan ya Dr. Dewi? Iya, sepakat Dokter Lula, ini semua hasil kolaborasi dan kerjasama kita semua lah ya, dan masih perlu dipertahankan ke depan. Betul. Kita dikasih tahu dong ceritanya gimana sih supaya lebih bahagia. Iya, jadi pekan ini kita masih membahas terkait dengan perkembangan kasus mungkin ya, ingin melihat progres. Kalau kita lihat dalam waktu 2 pekan, sudah sejauh mana progres yang kita buat, mungkin bisa kita mulai langsung lihat, tunjukkan slide-nya. Kita mulai dari pembahasan terkait dengan jumlah kasus aktif seperti biasa yang menjadi rujukan kita. Dari kasus aktif yang ada, kalau kita lihat ini, kita ingat bahwa puncak dari jumlah kasus aktif ini terjadi pada tanggal 24 Juli, betul, dengan angka 574.000 lebih kasus. Kalau pekan lalu saya ingat masih di angka 40%, ya, 22 minggu lalu pada saat kita COVID dalam angka masih di angka 40%. Saat ini sudah turun lebih dari 65%, atau lebih tepatnya minus 65,81%. Jadi bahkan dari puncak udah bisa turun gitu ya, lebih dari setengahnya, sudah di angka 65%. Meskipun secara jumlah ya Dokter Lula saat ini masih di angka 196.281. Kita pernah punya jumlah kasus aktif lebih rendah dari ini. Jadi kita masih tetap harus ngejar lagi jumlah kasus aktif agar terus turun gitu. Jadi ini sebuah pencapaian tapi tetap harus kita pertahankan. Ini adalah gambaran secara nasional. Ini per Agustus tanggal berapa nih Dokter Lula? 31 kemarin. Masih update lah tanggal terakhir. Jadi pas kemarin nih ya. Jadi kita masih punya angka 196.000. Masih lumayan ya sebetulnya. Kalau secara besaran jumlah mungkin bisa dikatakan masih lebih tinggi ya. Karena tapi kalau kita lihat dari puncaknya, progresnya memang sudah cukup baik gitu. Sangat baik. Bahkan kalau kita lihat penurunannya lebih dari 65,81%, tapi kita masih punya PR tetap menurunkan angka kasus aktif serendah-rendahnya kalau bisa di bawah 100 ribu. Kita akan jauh lebih baik lagi. Oke, kita lanjut Dokter Dewi. Kita lanjut ke slide berikutnya Dokter Lula. Kalau tadi adalah gambaran nasional, ini mungkin gambaran di setiap provinsi bisa berbeda-beda. Yang pertama kita bawa dulu ke Provinsi Jawa dan Bali yang biasanya menjadi kontribusi jumlah kasus aktif sekitar 60-70% dari seluruh kasus paling banyak yang ada di nasional. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin juga sudah kita bahas, trennya masih sama, trennya masih turun
kemarin kita sempat bahas Bali, penurunannya masih sedikit, sekarang sudah lebih dari 50%, jadi progressing juga di sana. Yogyakarta juga sudah minus 67%, Banten sekarang sudah lebih dari 90% turunnya. Jadi kalau kita lihat memang dari puncak itu turunnya sudah benar-benar lebih dalam gitu ya. Dan alhamdulillahnya memang tidak ada terlihat tren naik gitu, nggak ada. Jadi masih konsisten, masih dalam fase penurunan kasus, penurunan jumlah kasus aktif bisa kita lihat di sini. Progres Jawa Timur juga sudah sampai lebih dari 80%, Jawa Tengah di angka 59,82%. Meskipun nanti kalau kita berbicara gitu ya, jumlah kasus aktif tertinggi ada di mana, masih berasal dari Jawa Barat yang berada 21.000, Jawa Tengah 24.000, juga besar gitu ya. Tapi kalau kita lihat progres penurunan kasusnya, sudah sangat baik sekali terjadi di sana, seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, walaupun gambarannya tidak terlalu jelas nih, karena ada yang warnanya lebih tua, ada yang warnanya lebih muda ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya warna yang lebih muda, kalau kayak di Jakarta itu kan tinggal sekitar 7.000-an ya sebetulnya. Dari yang sebelumnya mencapai 100.000 lebih kasus aktifnya. Karena selalu yang jadi penting buat kita adalah kasus aktif sebetulnya. Ya kemudian kita nggak tahu nih outcome-nya apakah sembuh atau barangkali menyebabkan kematian. Kasus aktif ini juga sebenarnya yang bisa menyebarkan kemana-mana gitu kan ya. Oke, lanjut Dr. Dewi. Ya, sekarang kita coba lihat gambaran di luar provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Jadi kalau kita ingat, kita juga harus concern gitu ya, kalau di Jawa dan Bali kondisi sudah mulai terkendali, bagaimana dengan provinsi-provinsi yang lain. Ini kita masuk ke slide berikutnya. Ini gambarnya agak kecil-kecil karena ada 27 provinsi, tapi kalau bisa kita lihat di sini, angkanya sebenarnya sudah hijau, Dr. Ula. Kebanyakan ini turun ya, jadi kalau kita lihat gambar grafiknya lah ya, ada puncak, ada turun, ada puncak, ada turun, tapi memang penurunannya berbeda-beda. Ada yang sudah bisa sampai 90% lebih, kayak di Maluku, kemudian di Maluku Utara penurunan dari puncak sudah 85% lebih, kemudian kita juga lihat di Kepulauan Riau juga sudah turun lebih dari 85%, Kalimantan Barat lebih dari 87%, kebanyakan rata-rata memang sudah, kalau tadi di nasional kita sudah turun minus 65%, ya kurang lebih memang gambaran di provinsi juga seperti itu. Ada yang penurunannya sudah lebih dari 60%, ada juga mungkin yang masih di angka 50-an%, 40-an%. Tapi memang catatan di sini yang harus kita waspadai adalah tren kasus yang ada di Aceh. Ini sudah sempat ada puncak, turun, naik lagi gitu. Nah, dengan kenaikan ini, dari puncak ini kita baru minusnya minus 2%. Nah, dan ini kadang masih agak harus hati-hati karena fluktuatif gitu. Jadi memang untuk Aceh, trennya masih ada tren kecenderungan untuk naik saat ini. Jadi tetap harus hati-hati. Untuk provinsi yang lain, ini sudah cukup baik progresnya. Kita langsung ke next slide aja sekaligus, biar sekalian masih ada 7 provinsi lain. Ini sama bisa kita lihat di sini, rata-rata sudah trennya penurunan, konsisten, namun masih ada beberapa provinsi yang harus hati-hati, karena kalau kita lihat angka jumlah kasus aktifnya, kadang ada yang naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi gitu ya. Di antaranya adalah Kalimantan Utara, Papua, dan Sumatera Utara. Jadi belum stabil ke arah turun terus ya. Dan kita lihat juga kan belum curam turunnya sebetulnya. Betul. Masih ada. Dibandingkan sama yang lainnya memang sudah stabil ya. Betul. Jadi ada yang penurunannya sudah sangat stabil. Ada juga yang sudah turun misalnya 30%. Agak naik dikit lagi terus turun lagi gitu. Nah, untuk yang fluktuatif ini juga dipastikan bahwa pengendalian di lapangan dapat berjalan secara konsisten. Sehingga harapannya kita dapat mengendalikan pandemi dengan jauh lebih baik lagi. Jumlah kasus aktifnya kalau bisa balik ke angka yang dulu, bahkan lebih rendah lagi gitu. Amin. Kalau kita lihat gambaran itu di sini. Itu yang kita harapkan semua ya. Betul. Kita mungkin bisa lanjut, Dr. Ula, ke slide berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas jumlah kasus aktif, Dr. Ula pernah nanya ke saya, kalau jumlah kasus aktif sudah turun, kematian gimana? Kok kematian tidak secepat penurunan jumlah kasus aktif ya? Gitu. Dan waktu itu saya bilang, kita harus lebih bersabar, karena angka kematian tidak langsung directly correlated gitu ya, nggak langsung secara langsung tiba-tiba kasus turun saat itu juga kematian turun, enggak, dia akan butuh proses sekitar 2-3 minggu. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ini sudah kita buat angka, kita melihat dua hal, yang pertama adalah jumlah kumulatif kematian mingguan, dan juga angka rata-rata kematian hariannya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini gambarannya juga mirip, di mana jumlah kematian mingguan kita pada akhir, kalau ingat ya Dr. Lex, saya bilang akhir Juli ini masih tinggi gitu ya. Kemudian di awal Agustus sudah mulai terlihat ada penurunan. Dan ternyata masih berlanjut sampai dengan sekarang, kita berhasil menurunkan angka kematian yang puncaknya di akhir Juli masih seminggu kematian 12 ribuan,
sekarang sudah di angka sekitar 5.551 atau sekitar setengahnya lah sudah turun gitu ya dari puncak yang ada di akhir Juli 2021. Untuk angka rata-rata hariannya juga bisa kita lihat progresnya. Kalau misalnya paling tinggi di akhir Juli satu hari ada orang meninggal jumlahnya sekitar 1.700-an. Kalau saat ini kita sudah bisa lihat progres sudah di angka sekitar 793. Tapi tetap ini catatan kematian ini masih harus menjadi perhatian seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bisa tetap menekan angka kematian kita agar jauh lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat yang di grafik sebelah kanan. Dan mungkin angka kematian. Ya. Jadi kalau kita lihat di grafik sebelah kanan, Dr. Lula, kemarin kita ingin mengevaluasi siapa sih kontributor jumlah kematian yang tinggi di bulan Agustus gitu ya. Kalau kemarin bulan Juli, sekarang kita lihat Agustus, di sini memang kontributor tertingginya dari Jawa Tengah di angka 8.912, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, di luar Jawa ini mulai masuk Kalimantan Timur dengan angka kematian dalam satu bulan itu 1.700-an, kemudian ada Lampung di angka 1.492, Jogja, Bali, Jakarta, masuk lagi yang di luar Pulau Jawa yaitu Riau dan Sumatera Utara. Di mana kontribusi dari 10 provinsi ini menyumbangkan angka kematian kurang lebih 77% dari total angka kematian bulanan yang terjadi di bulan Agustus 2021. Oke. Dr. Dewi, karena kita bicara angka kematian, boleh nggak saya memasukkan pertanyaan? Misalnya pertanyaan di belakang ya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang pas sekali berhubungan sama angka kematian. Bolehkah? Boleh, boleh. Gimana, Dokter Lula? Jadi ini ada teman. Ya, jadi karena memang pas nih pertanyaannya ya dari fatberita1.com. Izin katanya, kenapa dengan setelah kasus COVID, harian COVID yang sempat turun selama sepekannya ini 19.000 kemudian sampai 5.000-an di 30 Agustus, tapi kemudian 31 Agustus naik lagi ya ke 10.000-an tadi sudah saya sebutkan juga. Terus kemudian mengenai angka kematian. Angka kematian ini yang agak membingungkan sebetulnya. Demikian juga angka kematian yang tadinya di tanggal 29 Agustus 551 orang, tanggal 30 Agustus 568, di 31 Agustus 532. Apakah ini karena faktor penumpukan data kematian atau karena tren kematian yang memang sudah terus turun? Angka kematian juga masih tinggi dan mencapai 3,24%, sedangkan rata-rata dunia harusnya 2,08%. Bagaimana upaya untuk menurunkan angka kematian? Oke, lalu nanti kalau positivity rate nanti saya tanyakan belakangan ya, karena ini berhubungan sama angka kematian. Kita ngomongin angka kematian dulu deh, Dr. Dewi, biar jelas ya. Iya, jadi yang pertama terkait dengan jumlah kasus harian, kalau saran saya adalah mungkin kita akan lebih baik gitu ya, kalau dalam pengambilan analisa, kalau saya lebih suka melihat angka mingguan. Kenapa? Untuk menghindari misalnya ada data delay yang baru masuk gitu ya. Kalau data harian itu kadang bisa jadi misalnya ada kendala teknis, kendala operasional, kadang bisa berpengaruh. Kenapa saya lebih suka melihat based on angka mingguan gitu. Karena angka mingguan dia akan lebih stabil. Granularity-nya akan jauh lebih rendah. Jadi kita bisa mendapat dan mengambil kesimpulan dengan lebih tepat ketika menggunakan basisnya mingguan. Itu satu. Jadi sekalipun tadi sempat turun gitu ya 7.000, 5.000 terus naik lagi misalnya 10.000, sebenarnya bagi saya biasa aja karena saya ingin melihat gambaran satu pekan dibandingkan dengan pekan sebelumnya, itu akan jauh lebih clear. Apakah kita benar turun atau naik, itu yang akan saya ambil kesimpulan, karena jauh lebih stabil gitu untuk melihat progresnya. Kemudian terkait dengan angka kematian, jadi memang kalau sempat ingat juga, kita sempat bahas ya Dr. Lula akhir awal Agustus gitu ya, kita sempat bahas angka kematian, saya belum bahas untuk bulan Agustus, mungkin akan masuk di kajian setelah ini ya, akan mulai saya kaji lagi apa yang terjadi. Kalau kita ingat, di bulan Juli, angka kematian tertinggi ternyata penyumbangnya bukan dari mereka yang berusia di atas 60 tahun, tapi justru di usia sekitar 46-59 gitu. Ada tren pergantian di sana. Secara case fatality rate bulanannya juga berubah trennya di bulan Juli kemarin. Bulan Agustus bagaimana? Ini saya nggak ngeluarin di hari ini, Dr. Lula. Kita akan keluarkan mungkin di pekan depan atau dua pekan lagi. Nah, di sini beberapa catatan kalau kita ingat itu sempat ya disampaikan juga yang hasil survei di beberapa rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, diantaranya adalah masalah kecepatan penanganan, atau biasanya pasien itu datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang berat, kondisi yang kritis, sehingga mengakibatkan angka kematian kita menjadi lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan angka kunjungan dan angka kematian. Kematian pasien bukan terjadi di ICU, bukan pada saat perawatan, tapi justru di IGD. Betul. Nah, kalau kita lihat di bulan Juli ini, angka kematian di IGD kita, atau mungkin saya tarik dulu sebelum ke Juli kali ya,
bulan Mei, angka kematian kita di IGD sekitar 3,53%. Bulan Juni naik jadi 11,06%. Ada kenaikan nih, peringkat Juni udah mulai naik ya. Nah, kemudian di bulan Juli trennya masih naik, dan ini paling tinggi, 14,36% kematian terjadinya malah di IGD. Nah, untuk di bulan Agustus, ini kematian di IGD yang awalnya 14,36 turun angka 6,9%. Jadi sebenarnya memang ngaruh gitu ya, masalah kecepatan penanganan pasti akan sangat berpengaruh dengan angka kematian yang kita hadapi saat ini. Termasuk kalau kita ingat juga pada saat pembahasan kematian, banyak orang yang datang ke rumah sakit, saturasi oksigennya sudah sangat rendah ya dokter. Kalau misalnya di bulan Mei masih sekitar 11% orang yang ke IGD saturasinya sudah di bawah 80%, bulan Juni naik 13%, bulan Juli bahkan 22%, jadi 1/5 orang pergi ke rumah sakit udah sesak nafas sekali kondisinya. Saat ini masih kita melihat beberapa angkanya, tapi sudah mulai lebih turun di bawah 20% sekarang angkanya di bulan Agustus. Jadi memang cukup berpengaruh masalah kecepatan penanganan untuk melihat bagaimana dampaknya ke angka kematian. Itu mungkin berkaitan dengan angka kematian. Tapi saya sepakat bahwa kita memang masih punya PR. PR kita di angka kematian. Kemudian tadi kalau kita lihat, saya nggak kasih lihat di sini datanya, bahwa kita sudah saat ini persentase kasus aktif kita lebih rendah daripada dunia. Angka kesembuhan kita di atas rata-rata angka kesembuhan dunia. Jadi kita udah bisa nyalip nih, dalam beberapa hari terakhir kita sudah berhasil nyalip dokter Lola. Jadi sebelumnya kita di bawah, kemudian sekarang kita udah bisa nyalip, tapi PR-nya angka kematian kita masih di atas rata-rata angka kematian dunia. Itu mungkin jadi catatan kita bersama. Dan kalau tadi kita lihat juga sebetulnya kan, tiga teratas tuh memang di Pulau Jawa ya, tapi sebetulnya setelah itu udah ada di luar Jawa yang masuk. Kita juga mesti mengerti bahwa ada daerah yang memang ICU-nya barangkali terbatas, kemudian rumah sakitnya juga terbatas. Ini agak repot nih kebetulan ya. Tadi dokter Dewi mengatakan, yang IGD itu rankingnya 14%, tapi kan yang masuk IGD walaupun nggak meninggal di IGD, kalau sudah terlambat kan bisa juga meninggalnya di ICU, tapi terlambat itu permasalahan besar sekali sebetulnya. Dan satu lagi, kalau kemudian rumah sakitnya kurang juga nggak sampai ICU pastinya dengan sendirinya ya. Jadi memang kita banyak yang harus dipelajari. Pada dasarnya memang saya kalau mengutip Pak Menteri Kesehatan, ini banyak nih sebenarnya selama pandemi ini kita belajar banyak sekali berhubungan sama sistem kesehatan kita sebetulnya ya. Silakan lanjut kan Dokter Dewi. Lanjut ya, slide-nya masih banyak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tadi kita sudah bicara angka kematian, sekarang kita masuk ke BOR ya Dokter Lola. Kita juga sempat bahas perkembangan data di fasilitas kesehatan. Kalau ingat, 2 pekan lalu angka rata-rata BOR nasional di angka 40%, saat ini sudah di angka 25,04%. Ini pertanggal 31 Agustus 2021. Di mana sudah tidak ada lagi satu provinsi pun memiliki angka BOR di atas 60%. Jadi udah nggak ada warna oranye, nggak ada warna merah gitu ya Dokter Lola. Ini cuma tinggal kuning sama hijau. Dan surprisingnya lagi, kita sudah berhasil gitu ya, yang hijau ini yang di bawah 30%, 19 provinsi. Jadi sudah lebih dari 50% provinsi kita di bawah 30%. Jadi memang progresi. Mungkin kita masuk ke slide berikutnya karena masih relevan, yaitu terkait dengan pergerakan gitu ya. Slide berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat pergerakannya Dokter Lola. Kalau kita ingat pertengahan Juli gitu ya, masih ada 9 provinsi dengan angka BOR di atas 80%. Ini kan benar-benar ini ya, merah sama oranye nih udah lebih dari 50% provinsi kalau kita bilang. Tapi kita mulai lihat terjadi perbaikan di bulan Agustus, saat ini sudah tidak ada yang merah gitu ya, palingan hanya oranye saja, tapi di akhir Agustus ini bahkan sudah tidak ada lagi yang di atas 60%. Semuanya sudah berhasil menurunkan angka BOR di bawah 60%, ada 19 bahkan yang berhasil menurunkan di bawah 30%. Jadi ini adalah progres yang sangat baik terjadi untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin kita lanjut ke next slide-nya aja biar lebih jelas kita bagi isolasi dan ICU gitu ya. Nah, di sini Dokter Ulam mungkin catatannya, kalau untuk BOR isolasi pasti gambarannya mirip dengan gambaran jumlah tempat tidur gabungan gitu ya. Tapi kalau untuk ICU di sini memang masih ada beberapa yang sudah tidak di atas 80%, di bawah 80%, tapi masih di atas 60%. Kalau bagi kita ini masih harus hati-hati, harus waspada, nggak boleh ngerasa aman gitu ya, harus siap dengan konversi tempat tidur, harus siap dengan penambahan SDM, siap dengan stok alat kesehatan, obat-obatan,
Nah, ini siapa aja bisa kita lihat di sini, masih ada provinsi seperti Bangka Belitung, ini masih di angka 72,46% untuk ICU-nya, tapi lagi-lagi ini persennya dari berapa jumlah tempat tidur ya. Kemudian ada Bali, ada Riau, ada Aceh. Nah, ini beberapa yang mungkin masih harus waspada terkait dengan ketersediaan ICU. Lagi-lagi kita bedakan ICU dengan isolasi, di mana ICU ini memang dikhususkan untuk merawat pasien COVID-19 dengan gejala sedang berat sampai dengan kritis. Seperti itu. Baik ya, jelas sebetulnya tentu ya. Lanjut. Jadi kalau kita lihat, sudah tiga hal kita bahas ya Dr. Lula, angka kasus aktif, kematian, angka bor di rumah sakit rujukan. Kita lanjut next ke analisis terkait dengan perkembangan kepatuhan nasional. Jadi kalau kita lihat di sini adalah, kita melihat ini lagi-lagi analisisnya sudah level kelurahan dan desa, sudah kita petakan gitu ya, ada berapa banyak sih kelurahan dan desa dengan kepatuhan yang tinggi atau kepatuhan yang rendah. Yang saya tampilkan di sini adalah kepatuhan yang baik, yaitu kepatuhan di atas 75%. Kalau kita lihat secara grafik, misalnya untuk menggunakan masker, terjadi peningkatan cakupan kelurahan dan desa dengan kepatuhan menggunakan masker di atas 75%. Angkanya naik dalam 4 minggu terakhir. Jaga jarak, ini lebih baik lagi, karena dalam 6 minggu terakhir dia terus progres naik ke atas gitu. Berarti memang di lapangan pun dilakukan gitu ya, upaya-upaya untuk penguatan. Bagaimana menggunakan masker dan jaga jarak juga dapat dilaksanakan. Tapi ini angkanya nasional. Saya ingatkan lagi, ini adalah angka nasional. Nanti ketika kita breakdown level pulau, level provinsi, mungkin angkanya bisa berbeda. Tapi secara general, di level nasional kita melihat ada perbaikan kepatuhan. Mulai dari kepatuhan menggunakan masker, ini semakin banyak kelurahan dan desa yang semakin baik progressing dalam 4 minggu terakhir untuk jaga jarak. Juga terus berproses lebih banyak lagi jumlah kelurahan dan desa dengan peningkatan kepatuhan jaga jarak yang baik. Itu mungkin Dokter Lula. Ini menyenangkan juga ya ceritanya ya. Berkali-kali kita melihat bahwa banyak penurunan, tapi sekarang kita lihat, wah naiknya lumayan banyak nih. Dan warna-warni lagi bikin bahagia nih sebetulnya ya. Lanjut Dokter Dewi. Kita lanjut, ini adalah selanjutnya, next slide, kita bisa lihat kepatuhan berdasarkan analisis pulau. Kalau kita ingat 2 minggu lalu, kita melihat Pulau Sulawesi ya Dr. Lula, Pulau Sulawesi ini memiliki kepatuhan terendah, tapi saat ini trennya udah mulai geser. Ternyata saat ini Pulau Maluku dan Papua ini yang terpantau dalam seminggu terakhir. Lagi-lagi, angka kepatuhan ini kan kita keluarkan mingguan. Nah, bisa jadi angkanya fluktuatif gitu ya, berganti. Di pekan terakhir, kita melihat bahwa ternyata masih ada 44,71% kelurahan dan desa yang ada di Pulau Maluku dan Papua yang dipantau dalam 7 hari terakhir masih memiliki kepatuhan menggunakan masker yang rendah. Sedangkan masih ada sekitar 40,59% kelurahan dan desa yang ada di Pulau Maluku dan Papua dipantau dalam 7 hari terakhir memiliki kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Nah, ini masih harus kita tingkatkan. Pulau Sulawesi juga masih angkanya di angka 30-an%, berarti kurang lebih masih ada 1/3 PR gitu ya, kelurahan dan desa yang harus diperkuat edukasinya untuk peningkatan kepatuhan, termasuk di beberapa daerah lain seperti Pulau Sumatera, kemudian di Pulau Nusa Tenggara juga kita lihat angkanya masih sekitar 22% ya, 1/5 atau 1/4 lah, masih harus PR-PR kita. Nah, diingatkan lagi dong Dr. Dewi, sebetulnya kita kalau bicara kepatuhan rendah itu adalah hitungannya tuh berapa persen sebetulnya, supaya semua sama nih, kita berpikirnya sama. Ya, jadi kepatuhan yang rendah itu kita set up cut off point-nya adalah di bawah 75%. Jadi standarnya masih di bawah 75% dari 100 orang yang dipantau, berarti kalau orang yang menggunakan masker hanya 60, kita masih anggap itu rendah, karena target kita adalah at least 75 orang menggunakan masker dari 100 orang, seperti itu. Jadi walaupun dikatakan, jadi 74 pun, 70 pun, kita anggapnya masih rendah gitu loh. Betul. Sebetulnya. Jadi bukan sama sekali nggak pakai masker loh sebetulnya, cuma nggak sampai dengan target yang kita harapkan, begitu kan. Oke, lanjut Dr. Dewi. Kita lanjut ke angka provinsi, Dr. Lula. Nah, di sini saya akan lebih jelas. Ini biar jelas. Nah, di sini ini sekalian saya interupsi dengan pertanyaan ya, karena ini pasti berhubungan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Silakan, Dr. Okay. Dewi. Kita ke next slide dulu, slide selanjutnya. Jadi kalau slide selanjutnya ini kita melihat angka kepatuhan pada level provinsi. Saya pelan-pelan di sini. Jadi kalau untuk grafiknya sendiri, Dr. Lula, ini menunjukkan angka kepatuhan dari kelurahan dan desa yang dipantau. Tapi ada yang penting, yaitu angka yang berwarna kuning. Kenapa saya kasih di sebelahnya? Biar jadi gambaran.
ada berapa banyak kelurahan dan desa di provinsi tersebut yang dimonitor. Karena ini penting gitu ya, misalnya kita berbicara mengenai di sini misalnya Sumatera Barat. Yeah. Sumatera Barat, yang kuning dulu biasanya akan saya pakai. Jadi di Sumatera Barat dalam seminggu terakhir ada 14,14% kelurahan dan desa yang dipantau. Dari seluruh kelurahan dan desa yang ada, baru 14,14% yang melaporkan kepatuhan dalam 7 hari terakhir. Nah, dari yang melaporkan, itu kepatuhan menggunakan maskernya, ternyata masih ada 60% kelurahan dan desa di sana yang kepatuhannya rendah. Gitu. Jadi, angka yang di kuning ini penting bagi saya untuk menilai representativeness. Untuk melihat apakah angka ini bisa kita gunakan untuk mengeneralisasi hasil. Nah, itu kurang lebih bahasanya seperti itu. Kita lihat masih ada yang pelaporannya sangat rendah gitu ya. Masih ada yang di bawah 5%, ada yang di bawah 10%, ada yang sudah baik di atas 50% gitu. Harapannya adalah kita menginginkan cakupan yang lebih luas agar dapat meng-capture gitu angka kepatuhan dengan lebih benar, dengan lebih presisi. Jadi PR-nya di sini adalah mendorong penginputan data, monitoring protokol kesehatan dilakukan di setiap kelurahan dan desa. Nah, itu mungkin catatannya Dokter Lula di sini. Jadi sebenarnya kalau gambaran ini kita nggak bisa bilang akurat sekali, ya nggak bisa, karena pelaporannya ini kan nggak mencakup terlalu banyak sebetulnya, apalagi yang mencakup cuma 5%. Pertanyaan selanjutnya seperti ini, Dokter Lula, memang banyak ditanyakan orang, kenapa Aceh kasusnya masih terus melonjak? Apakah karena protokol kesehatan yang kendor atau mobilitas yang tinggi atau ada faktor lainnya sebetulnya? Nah, kalau di sini kita mesti lihat dulu nih pelaporannya seberapa banyak. Kita bisa bilang kendor atau tidak juga lihat dari pelaporan, tentunya kepatuhannya seberapa jauh sih sebetulnya ya. Silakan Dr. Dewi, ini dari IDN Times. Iya, jadi kalau untuk melihat gitu ya, kadang kita ingin mengambil sebuah kesimpulan, ini nggak bisa cuma dilihat dari satu variabel. Jadi kita harus melihat multifaktorial, ini yang biasanya approach yang kita gunakan gitu ya. Karena misalnya dulu, misalnya ada kenaikan kasus, kenapa tiba-tiba tinggi sekali di Jawa Timur, ternyata juga berkaitan dengan tradisi-tradisi lokal setempat gitu, yang ternyata mempengaruhi transmisi penularan virus gitu untuk berjalan. Jadi setiap daerah itu pasti akan ada uniqueness-nya gitu, yang harus kita timbang dan kita masukkan sebagai variabel yang mungkin berkontribusi sebagai faktor resiko penularan virus yang terjadi di daerah tersebut. Kalau dari kepatuhan, kita lihat di sini, dalam satu pekan terakhir ini, kurang lebih sudah lebih dari 50% kelurahan dan desa yang ada di Aceh, ini melaporkan angka kepatuhan monitoring protokol kesehatannya. Dengan catatan ternyata masih 1/4 kelurahan dan desa yang dipantau ini kepatuhan menggunakan maskernya rendah. Nah, ini ada di sini. Kemudian untuk jaga jarak, kalau saya lihat dari angka yang terakhir, 7 hari terakhir, ternyata juga untuk jaga jarak di Aceh sendiri ini masih ada 21,16% kelurahan dan desa dengan angka kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Jadi kalau di sini malahan biasanya kan jaga jarak lebih rendah ya. Tapi untuk Aceh ini cukup unik, ternyata menggunakan maskernya lebih rendah nilainya dibandingkan dengan kepatuhan menjaga jarak. Nah, ini kita lihat di sini. Kemudian kita juga paham bahwa salah satu karakteristik gitu ya untuk bisa mendorong kepatuhan di Aceh adalah bagaimana menggandeng tokoh agama. Ini paling penting sekali. Tokoh agama itu punya kunci gitu ya untuk mendorong perubahan perilaku, memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ini juga yang harus kita gandeng kalau ingin penanganan dan strategi pengendalian di hulu dapat berjalan sebelum kita masuk ke pengendalian yang ada di hilir. Nah, ini juga penting. Selain itu, saya nggak ngeluarin datanya di sini, beberapa analisis juga kita lihat bahwa mobilitas sudah mulai cukup berjalan kembali di Aceh. Jadi memang ada peningkatan mobilitas juga yang mungkin turut berpengaruh terkait dengan kenaikan kasus yang ada di wilayah tersebut. Tapi untuk faktor-faktor lainnya mungkin saya nggak terlalu tune in untuk bisa saya bahas di sini, belum ada kapasitasnya. Tapi beberapa data yang sudah kita kumpulkan diantaranya adalah tadi kepatuhan masih ada PR juga untuk peningkatan gitu ya. Kemudian PR yang lainnya adalah bagaimana kita bisa menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat setempat untuk sama-sama mengedukasi masyarakat lokal yang ada di sana. Jadi kita juga memang harus lebih menggali lebih jauh. Sebenarnya faktor apa sih yang berpengaruh, seperti jangan-jangan ada seperti di Jawa Timur waktu itu kan, karena ada adat istiadat yang kemudian berhubungan sama penyelenggaraan gitu ya, acara di sana. Jadi intinya sekarang memang pemerintah daerah pasti harus ikut serta untuk tahu lebih jauh nih apa nih permasalahan di daerah, ya di tiap daerah. Nah, sekarang kita pindah lagi ke Dr. Dewi sambil nanti kita teruskan lagi pertanyaan selanjutnya. Iya, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya ngambil contoh ya Dr. Lula, ada 3 provinsi yang kita ambil.
untuk melihat bagaimana dalam 4 minggu terakhir kepatuhannya berjalan gitu ya. Yang pertama saya akan bawa kecakupan pelaporan dulu, seberapa banyak sih posko kelurahan dan desa yang melaporkan dalam 1 minggu gitu ya. Ini kita ambil di DKI Jakarta misalnya, periode 2-8 Agustus ada 55% posko kelurahan dan desa melaporkan kepatuhan protokol kesehatan yang ada di wilayahnya. Sempat turun menjadi 43%, naik lagi 53%, terakhir sudah di angka 66,67%. Ini cukup baik ya, berarti 2/3 wilayah sudah di cover, sudah coba dipantau. Dari hasil pantauan, ini bisa kita lihat Dr. Lola, terlihat nggak sih secara spasial aja, ini ganti-ganti. Kalau saya mau mengambil salah satu pointers di sini adalah, ternyata ini cukup berganti-ganti. Ada daerah yang mungkin konsisten merah, dalam artian kepatuhannya di bawah 60%, tapi ada juga daerah yang mungkin sempat baik, kemudian turun, kemudian buruk lagi, atau masih konsisten baik gitu. Nah, ini bisa kita lihat juga pemetaan secara kelurahan dan desanya di sini. Kalau kita lihat dari angka, sebenarnya kalau kita lihat dari kepatuhan menggunakan masker dalam 4 minggu terakhir, lebih banyak kelurahan dan desa yang terpantau angka kepatuhannya ini semakin luas gitu ya, angka ketidakpatuhannya. Dalam artian, di awal Agustus ada 11,49% kelurahan dan desa dengan kepatuhan memakai masker yang rendah. Di akhir Agustus ada 16,29% kelurahan dan desa dengan angka kepatuhan menggunakan masker yang rendah gitu. Jadi, dan kita bisa lihat kalau jaga jarak ini justru fluktuatif. Sempat di awal Agustus 31%, sempat naik jadi 37%, sudah sempat membaik 2 minggu lalu 30%, pekan terakhir naik lagi menjadi 35% gitu ya. Dan kita lihat secara spasial, angkanya mulai terlihat nih, yang dulu coveragenya mungkin tidak terlihat ada di wilayah-wilayah selatan, sekarang sudah mulai banyak pelaporan di sana. Jadi kita bisa melihat dengan lebih jelas sebenarnya. Ketika pengumpulan data mampu mencakup at least 80%, kita akan mendapatkan gambaran yang jauh lebih presisi lagi untuk melihat bagaimana kepatuhan berjalan sampai dengan level terkecil di masyarakat. Ini menarik ya, pelaporannya tambah bagus, tapi ternyata laporannya nggak terlalu bagus jadi ceritanya ya. Ternyata kepatuhannya malah berkurang, sebetulnya lebih banyak yang tidak patuh. Baik, ini PR kita sama-sama sebetulnya. Ya lanjut Dr. Dewi. Iya, tapi mungkin catatan karena saya nariknya baru 4 minggu terakhir, kalau ditarik sampai 8 minggu Dr. Lola, sebenarnya sebelum PPKM darurat dan level 4 diterapkan, ini bahkan kepatuhan menjaga jarak di DKI masih lebih ada 60%. Iya, betul. Jadi sebenarnya perbaikan gitu. Jadi kalau saya boleh sampaikan, ini karena view-nya, windows kita gitu ya, untuk melihat jendelanya hanya jendela 4 minggu. Tapi kalau saya tarik ke masa sebelum adanya PPKM darurat dan PPKM level 4, bahkan 60% kelurahan dan desa yang ada di DKI Jakarta pada saat itu kepatuhan menjaga jaraknya masih rendah. Sekarang berarti sudah turun ke angka 30%. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ya ini, karena masih pandeminya masih jalan, walaupun vaksinasinya katanya sudah mencakup cukup banyak ya. Baik, lanjut Dr. Dewi. Kita lanjut ke wilayah selanjutnya. Ini daerah yang cukup challengingnya bukan karena apa-apa, karena di sana merupakan provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi yang ada di Indonesia gitu ya. Jumlah poskonya juga nggak main-main, bukan 100-200 Dr. Lula, hampir 6.000 gitu. Jadi bayangkan gitu ya, wilayah coveragenya luar biasa. Jadi saya juga paham untuk menggerakkan begitu banyak posko untuk bergerak ini juga butuh usaha yang luar biasa sebenarnya. Jadi pertama untuk Jawa Barat saya sangat menghargai ketika melihat angka-angka di sini, meskipun kesannya kan kelurahannya kayak kecil-kecil gitu ya Dr. Lula, karena kebayang satu provinsi ini ada begitu banyak kelurahan dan desa di bawah provinsi tersebut gitu. Dan untuk posko-poskonya juga ini ada pelaporannya, kita bisa lihat, dan kalau kita lihat bagaimana trennya yang terjadi di provinsi Jawa Barat, ini ternyata masih cukup fluktuatif dalam 4 minggu terakhir. Tapi kalau bisa dibilang dalam waktu yang saya tarik lagi sebelum PPKM darurat atau PPKM level 4, ini sama, trennya perbaikan semua Dr. Lola, untuk tren menggunakan masker, menjaga jarak, tapi untuk 4 pekan terakhir, karena ini sebenarnya saya ambil dalam rangka apa, agar hati-hati ketika kita mulai memasuki masa pembukaan secara bertahap. Ini yang ingin transisi, saya ingatkan. Ya? Betul, jadi saya ngambil gambaran di 4 pekan terakhir, untuk menjadi gambaran bahwa ternyata, let's say, seperti yang ada di slide ini, angka kepatuhan menggunakan masker dan menjaga jarak masih fluktuatif. Tempat kelurahan dan desa dengan kepatuhan yang baik, kepatuhan yang rendah, ini masih ganti-ganti nih. Ada beberapa yang sudah bisa konsisten gitu ya, tapi ada juga beberapa yang masih menjadi PR. Nah, ini berarti PR kita bersama pada saat mulai dilaksanakan pembukaan secara bertahap, harap dipastikan
protokol kesehatan tetap menjadi benteng perlindungan. Nah, itu yang harus di highlight atau digarisbawahi. Oke, kita mungkin langsung ke yang ketiga, Dokter Lula, ke Yogyakarta. Ini saya bawa ke daerah tengah gitu ya, di Pulau Jawa. Di Yogyakarta ini cukup menarik. Kenapa? Karena laporannya bagus, betul. Jadi yang bisa kita contoh dari Yogyakarta adalah cakupan pelaporan mereka. Ini jumlah angka poskonya juga lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta ya. Kalau DKI Jakarta 267, mereka ada 414, meskipun nggak setinggi Jawa Barat. Ya, makanya tadi saya bilang, Jawa Barat meskipun angkanya segitu, tapi luar biasa. Sebenarnya udah ribuan sebenarnya posko yang mereka melaporkan gitu. Sedangkan untuk Yogyakarta, ini juga pelaporannya baik di atas 80% terus. Baru pekan terakhir nih agak-agak turun ke angka 77,78%. Dan bisa kita lihat di sini, angka kepatuhannya juga cukup fluktuatif, sempat rendah, kemudian agak naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, ini juga hal yang kalau kita lihat, ini mirip-mirip pattern-nya. Jadi kemarin pada saat menganalisa gitu ya, coba ingin ditarik garis lurus, meskipun sama kesimpulannya untuk dibandingkan sebelum masa PPKM dengan sesudah, ini gambarannya lebih baik, itu sama. Tapi terutama dalam 4 pekan terakhir, mulai terlihat adanya gambaran kepatuhan yang fluktuatif. Dan kalau kita ekstrapolasi dalam bentuknya spasial atau gambaran peta gitu ya, tempatnya ini cukup berganti-ganti. Ada yang konsisten memang memiliki kepatuhan yang rendah, tapi ada juga yang cukup berganti kepatuhannya. Sempat kepatuhannya baik, kemudian kepatuhannya buruk lagi. Kemudian ada yang konsisten baik, seperti itu Dokter Lula. Baik, kita lanjut tuh. Oke, yang terakhir ini adalah slide penutup gitu ya. Tadi kita sudah buka dengan banyak hal gitu ya, hal-hal yang sangat positif. Jadi sebagaimana hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, kita mungkin boleh pada saat ini gitu merasa bersyukur bahwa angka jumlah kasus aktif kita sudah turun, angka kematian juga trennya menurun, angka bor juga semakin turun, tapi tetap harus waspada, tetap harus dijaga angka penurunan kasusnya masih PR, masih harus kita turunkan lagi. Jadi harus konsisten. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi adalah kata konsistensi. Konsistensi dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah penularan dan memastikan yang sakit menjadi sembuh, sehingga angka kesembuhan dapat lebih cepat lajunya dibandingkan dengan angka penularan yang terjadi. Kalau seperti itu kan berarti kasus aktifnya akan segera turun. Kemudian yang kedua, kita sudah mulai ada pembukaan sektor dilakukan secara bertahap, tapi harus menjadi pegangan kita semua bagaimana 3M ini wajib dilakukan pada saat pembukaan sektor itu terjadi. Kalau enggak, kita enggak ingin sudah turun kemudian naik lagi. Dan yang terakhir adalah adaptasi kebiasaan baru merupakan kunci bagaimana kita dapat hidup produktif tapi aman COVID. Itu yang masih harus menjadi PR kita bersama, mulai beradaptasi dengan kondisi pandemi, tetap protokol kesehatan, tapi akhirnya juga mulai dapat beraktivitas karena kita semua patuh dan disiplin. Itu mungkin Dokter Lula. Baik. Saya pindah ke pertanyaan. Kebetulan memang di sini disebut-sebut sudah beberapa kali mengenai 3M. Ini kemudian Mas Firdaus dari Neraca menanyakan, kenapa si 5M ini kurang disosialisasikan ketimbang yang 3M? Padahal kan 2M yang lain itu kan strategis sekali, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Dan ini memang benar sebetulnya. Kenapa enggak prokes 5M-nya yang kemudian dipakai untuk mengedukasi lebih jauh? Iya, jadi kalau terkait dengan kepatuhan, sebenarnya Dokter Lula, kalau kita ingat 3M-nya Satgas itu, yang kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi kadang ini 3 sama 4M, ya mirip-mirip gitu ya. Karena kalau kita ingat 3M itu sebenarnya menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ketiga mencuci tangan, seperti itu. Jadi sebenarnya ini masalah bagaimana menanamkan pola berpikir di tengah masyarakat, bahkan ada lagi yang munculin 7M. Jadi memang cukup bergulir, tapi sebenarnya sebagaimana disarankan dan juga diinstruksikan oleh Presiden, kita paham gitu ya, kalau menjaga jarak ini punya potensi yang sangat tinggi untuk menurunkan transmisi gitu ya, ini sampai 85% proteksinya. Yang sangat besar kontribusinya, tapi terkadang ada kondisi-kondisi tidak ideal di mana kita tidak bisa menerapkan jaga jarak, maka menggunakan masker dengan baik dan benar adalah hal selanjutnya yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau pakai 5M, mau pakai 3M, asalkan prinsip tersebut sebagai disiplin individu benar-benar dilaksanakan, dan ini juga bagaimana caranya kita menggerakkan disiplin kolektif agar semuanya juga punya kesadaran bersama untuk melaksanakan hal tersebut. Itu mungkin Dokter Lula. Sebetulnya tanpa harus disebutkan pun, kalau kita menjaga
jaga jarak, nggak mungkin jadi kerumunan. Kalau tiap orang diantaranya 2 meter, 2 meter, nggak akan jadi kerumunan dong sebetulnya. Memang tapi yang paling penting adalah mobilitas juga, karena mobilitas ini kan jadi kunci sebetulnya buat penularan. Satu lagi dari Mas Firdaus yang ini mungkin dikasih komentar aja barangkali ya, atau barangkali kita sedang menunggu nih barangkali. Pertanyaannya begini, mengapa Satgas COVID-19 tidak mendorong KRL komuter lain gunakan aplikasi peduli lindungi? Pasalnya kan moda transportasi seperti MRT sama Transjakarta ini kan sudah menggunakan sertifikat vaksin sebagai syarat penumpang. Ya. Jangan sampai katanya KRL ini nanti malah yang penumpangnya belum divaksin jadi potensi menularkan orang dalam gerbong tersebut. Ya, jadi sebenarnya ini juga mungkin sudah pernah dibahas ya di dalam pembahasan SE dari Satgas itu sendiri. Intinya kita melakukan mendorong untuk screening, kita bahasnya screening ya. Jadi screening orang yang mau pergi ke mall atau mau berpergian gitu ya dengan status vaksinasinya. Ini mulai bertahap Dr. Lola, kita mulai piloting di beberapa mall, sekarang ditambah lagi, kita ekspansikan lagi, bahkan sekarang sudah tidak hanya di mall, tapi juga di fasilitas-fasilitas publik. Jadi memang bertahap. Nah pertanyaannya, kenapa sih kalau yang kayak KRL atau komuter lain nggak pakai? Karena memang pertimbangan yang lain adalah cakupan DKI Jakarta untuk vaksinasi sudah sangat baik. Tapi untuk daerah penyangganya, belum semuanya. Nah jadi nanti ini malah bisa jadi prahara ketika kita sudah menyelesaikan PR, untuk meningkatkan coverage vaksin untuk daerah-daerah penyangga ini pasti akan mulai diterapkan. Jadi memang ada waktunya Dokter Lola. Jadi kita mulai piloting dahulu, kita mulai dulu pelan-pelan, mana yang bisa mulai diimplementasikan, kita temukan titik-titik kelemahan, mana yang harus diimprove gitu ya, karena mungkin nggak ada yang langsung sempurna tiba-tiba dilaksanakan. Setelah itu kita akan ekspansikan lagi, yang pasti adalah pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik untuk masyarakatnya, tapi juga harus diimbangi dengan upaya gitu. Nah di sini mungkin kita masih punya PR bagaimana meningkatkan coverage dari vaksinasi itu sendiri, tidak hanya di DKI Jakarta, kan kemarin memang target Bapak Presiden adalah yang didahulukan DKI Jakarta dan juga Bali gitu ya, DKI Jakarta karena memang pusat gitu ya, dan kita paham kontributor kasus dan roda ekonomi adanya di DKI Jakarta. Nah next-nya akan diekspan ke Jawa Barat, Jawa Tengah gitu, dan Jawa Barat dulu aja deh kalau kita selesaikan. Ini PR-nya masalahnya tadi, jumlah penduduk tertinggi adanya di Jawa Barat. Saat ini masih belum mencapai angka yang ideal. Sudah bagus sekali, sudah sangat cepat gitu ya. Cuma masih belum untuk sampai kita bisa bilang, oke, kita mulai gunakan. Itu mungkin salah satu alasan kali Dokter Lola ya. Jadi tunggu sebentar, kita sebetulnya memang mengarah ke sana. Begitu sudah siap, kita langsung lompat ke sana ya. Ada satu yang terakhir, tadi memang saya bagi dua, karena tadi ngomongin angka kematian, terus ngomongin positivity rate. Positivity rate ini kan memang jadi apa ya, kadang-kadang mengganjal sekali. Karena semua beranggapan bahwa positivity rate kita itu turun biasanya gitu, karena memang testingnya yang turun, tracingnya yang turun. Apa benar demikian? Ya, jadi kalau kita melihat beberapa variabel atau indikator ya Dr. Lola, pertanyaan utamanya adalah apakah benar tren kasus penurunan ini benar-benar turun? Atau ternyata kita tidak punya kapasitas untuk mendapatkan kasus. Nah, itu kan pertanyaan yang lain gitu ya. Nah, jadi beberapa variabel kontrol yang kita gunakan adalah tadi disampaikan terkait dengan bed occupancy rate yang ada di rumah sakit rujukan. Jadi, kalaupun kita nggak meng-capture orang tersebut via tracing misalnya, tapi pasti orang yang sakit akan ke rumah sakit gitu. Kita nggak bisa menghindari hal tersebut. Kemudian, variabel kontrol kedua adalah bagaimana kita melihat angka positivity rate kita. Jadi angka positivity rate ini termasuk variabel yang sulit untuk kita sulit dimainkan lah gitu ya angkanya, karena berapa orang diperiksa, berapa orang yang positif akan terlihat atau ketahuan. Kalau kita lihat di angka bulanan, memang masih belum itu sudah turun, tapi turunnya belum signifikan. Tapi secara grafik harian dia sudah turun. Tapi ini masih ada PR, artinya di bulan September harus bisa dipastikan angkanya terus turun gitu, di angka yang baik. Kalau dia naik lagi, pasti angka bulanannya, angka mingguannya akan naik lagi. Nah, itu juga nanti saran bagaimana cara kita mengevaluasi. Jangan hanya dilihat angka positivity rate harian, minimal analisanya adalah positivity rate mingguan atau bulanan. Ini akan bisa kita lihat, baru tren benar ini beneran turun atau nggak turun. Itu bisa dari angka tersebut, tapi jangan harian. Karena lagi-lagi tadi saya bilang, suka granular gitu, angkanya suka kadang naik, kadang turun, terlalu tinggi, karena bias dengan penginputan data, atau misalnya ada delay, dan lain sebagainya. Tadi memang kita masih banyak permasalahan di datanya tadi lah dengan sendirinya ya, jadi nggak bisa sehari-sehari, kita lihatnya seminggu-seminggu deh biar lebih jelas. Satu lagi barangkali juga jangan terlalu berkaca pada PCR. Kenapa saya bilang PCR? Karena PCR itu biasanya yang periksa PCR
PCR itu dalam keadaan sudah periksa antigen positif, sudah dalam keadaan sakit, sudah parah nih, udah gejalanya jelas sekali, baru kemudian lari ke PCR. Jadi kalau PCR kita akan terus tinggi, ya pasti mungkin akan berbeda lah. Kalau teman-teman mau lihat juga, barangkali bisa ngelihat juga antigen. Antigen itu lebih banyak, nggak cuma orang yang sakit untuk periksa antigen. Itu akan lebih kelihatan sebetulnya. Walaupun ceritanya ini bukan kemudian jadi alasan, tapi kita sama-sama harus mengerti, kita kalau bicara PCR ini orang, karena PCR kita lumayan mahal ya, Dr. Dewi ya. Jadi orang kalau mau periksa PCR itu dalam keadaan memang dibutuhkan sekali nih. Kalau memang kemudian antigennya sudah positif, baru kemudian pindah ke PCR. Jadi kalau mau lihat positivity rate, memang harus lihat juga angka bor juga, angka ketersediaan semuanya, biar sama-sama kita lihat gambarannya jadi akan lebih jelas. Dr. Dewi, terima kasih banyak. Hari ini kita dapat gambaran yang cukup jelas. Menyenangkan memang, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus. Karena harusnya dalam waktu bulan ke depan, 1 September, 1 bulan ke depan September, kemudian Oktober, kita bisa turun terus. Kalau kita kemudian bisa disiplin ya. Kalau kemudian kita tidak langsung pesta gitu, kemudian longgar semua protokol kesehatan. Bahwa vaksinasi cakupannya luas, okay, tapi vaksinasi itu tidak menyebabkan kita tidak kena COVID. Dia cuma bantu kita nih, supaya nggak berat barangkali ya, supaya nggak perlu ICU, supaya kematiannya tidak tinggi. Tapi bicara mengenai tidak kena COVID itu, kita bicara protokol kesehatan. Silakan mau bilangnya 3M, mau bilangnya 5M, yang pasti adalah kita sama-sama mengerti. Ada pakai masker di sana, ada jaga jarak, yang pasti dengan sendirinya menghindari kerumunan, dan juga kemudian ya mengurangi mobilitas. Mobilitas akan naik, saya yakin. Begitu semua sektor dibuka, mobilitas akan naik. Berarti yang 3M yang ini benar-benar pegangan kita supaya tidak terkena COVID-19. Terakhir, Dr. Dewi, ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup, Dr. Ula. Intinya mengingatkan kembali, boleh kita bersyukur gitu ya dengan pengendalian kasus yang sudah cukup terjadi baik. Tetap kita harus pertahankan konsistensi dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ketika pembukaan sektor ekonomi dilakukan secara bertahap, jangan pernah tinggalkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa, vaksinasi dilaksanakan dan pemerataannya terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Ya, terima kasih banyak, Dr. Dewi. Mudah-mudahan minggu depan ketemu lagi. Ceritanya juga makin baik lagi. Dan angka kematian yang memang masih bikin deg-degan ini bisa jauh lebih turun lagi. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi tentunya di COVID dalam angka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wajib iman.